Selamat pagi teman-teman. Kita berjumpa kembali dalam acara pencarian tanam-tanaman atau tumbuhan yang unik. Sekarang saya sudah berada di tengah perkebunan teman-teman. Alhamdulillah, cuaca pagi hari ini cukup cerah teman-teman. Dan saya tidak mau menyia-nyiakan waktu untuk cuaca yang cerah ini. Dan saya pergunakan untuk perburuan tanam-tanaman atau tumbuhan yang unik. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, saksikan video ini sampai selesai. Let's go teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai mencari. Langsung saya dihadapkan sama tumbuhan yang tidak asing lagi teman-teman, yakni Monstera ekor naga teman-teman, yang pola hidupnya selalu menempel pada pepohonan teman-teman. Keren sekali teman-teman. Namun dia masih mungil. Dan itu juga ada teman-teman di salah satu pohon kelapa teman-teman. Itu dia teman-teman, Monstera ekor naga. Sungguh menguasai sekali teman-teman. Ekor naga ini di mana-mana tempat pasti terdapat sosok Monstera ekor naga. Oke, kita lanjutkan teman-teman perburuannya. Saya menyusuri jalanan yang setapak ini teman-teman. Ini salah satu jalan menuju ke tengah perkebunan. Terlihat teman-teman bahwasanya tadi pagi banget mengalami hujan di sini teman-teman. Tapi alhamdulillah ini sudah mulai cerah teman-teman. Saya mau mencoba masuk ke dalam sana teman-teman. Oh teman-teman, ini tumbuhan yang menjalar teman-teman, seperti daunnya ubi, namun dia memiliki bunga yang warnanya putih teman-teman. Tumbuhan ini sering saya jumpai teman-teman, berbunganya memang kalau ada musim penghujan datang teman-teman, dia baru berbunga. Lumayan cantik sekali teman-teman. Tapi kita harus juga berhati-hati teman-teman, karena ini habis ada hujannya, biasanya binatang-binatang yang mempunyai bisa atau racun seperti ular dan kalajengking dan lain sebagainya itu keluar dari sarangnya teman-teman. Karena selama ini musim kemarau cukup agak lama, jadi pas bagi binatang-binatang atau reptil-reptil yang mempunyai bisa itu keluar dari sarangnya karena
dia ingin merasakan kesegaran cuaca, teman-teman. Oke, kita lanjutkan, teman-teman. Oke, teman-teman, saya pindah tempat ini. Inilah langsung saya dihadapkan sama tumbuhan bode, teman-teman, yang ukurannya lumayan monster-monster. Ini dia, teman-teman. Tanaman bode atau bentul. Lumayan besar-besar sekali, teman-teman, daunnya. Berarti menandakan bahwasanya umbi bode ini sudah mulai besar, teman-teman, dan siap untuk diambil. View yang lumayan keren sekali, teman-teman, di sini. Itu banyak pohon sengon. Dan yang pastinya dihuni oleh segerombolan nyamuk-nyamuk nakal, teman-teman. Oke, saya masih menyusuri di tempat ini, teman-teman. Kayaknya di depan saya ada sesuatu yang menarik perhatian saya, teman-teman. Saya mau mendekat lagi, teman-teman. Benar sekali, teman-teman. Saya menemukan tumbuhan brojolintang. Dan ini sudah ada yang berbuah, teman-teman. Banyak sekali di sini, teman-teman. Tumbuhan brojolintang ini. Kurang lebih mempunyai luas sekitaran ada 30 meteran ini, teman-teman. Luas sekali di sini, teman-teman. Tumbuhan brojolintang ini hidup. Saya belum mempunyai koleksi tumbuhan brojolintang ini, teman-teman. Jadi saya mau mengambil brojolintang ini dan saya akan pergunakan sebagai pelengkap dan bumbu-bumbu hiasan di rumah saya, teman-teman. Kita mulai ekskusi, teman-teman. Oke, teman-teman, saya mau mengambil hanya sebagian saja dari tumbuhan brojolintang ini, teman-teman. Dan saya mau mereview juga, teman-teman, bagaimana pola hidupnya dan cara perkembangannya brojolintang ini. Jadi di sini brojolintang ini mempunyai buah, teman-teman. Ini salah satu apa itu metode perkembangannya, teman-teman, atau pertumbuhannya. Dia kalau sudah mulai kering ini dia akan jatuh, teman-teman. Dan dia bisa hidup dengan buah ini. Ini salah satu, teman-teman. Dan yang kedua, dia bisa hidup dari akar angin ini, teman-teman. Dia juga bakalan akan jatuh dengan sendirinya. Dan dia hidup pula dengan akar angin ini, teman-teman. Ini yang nomor dua. Dan yang terakhir, salah satunya dari akar bawah, teman-teman, atau akar dasar. Dia juga bakalan hidup dengan akar-akar yang kecil ini, teman-teman. Ini yang bakalan jadi brojolintang tersebut. Ini dia. Ini akar bawahnya atau akar dasarnya, teman-teman, yang mulai menjadi atau mulai hidup dan berdaun, teman-teman.
Jadi begitulah saja teman-teman, metode atau perkembangan bagaimana berkembangnya atau hidupnya tumbuhan brojolintang ini. Saya mau mengambil sebagian saja teman-teman, dan tidak banyak. Mungkin saya mau mengambil satu atau dua saja tumbuhan brojolintang ini. Maaf dan sorry teman-teman, nyamuknya sudah mulai banyak sekali ini. Mulai dari tadi saya diserang teman-teman, bental-bental semua. Oke, langsung saja teman-teman, saya mau mengambil. Ini yang saya mau ambil teman-teman, satu. Dan dari akar anginnya teman-teman, saya mau mengambil juga. Nah, ini bagi saya sudah lebih dari cukup teman-teman, karena ini saya mau taruh di, bukan di pas bunga, tapi saya mau menanam di belakang rumah saya biar berkembang banyak seperti dia hidup di sini teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kalau teman-teman ingin mengeluarkan saran atau solusi, bisa saja langsung komen di kolom komentar. Terima kasih banyak. Salam sejahtera.